Bertempat di ruang rapat Cempaka Putih, gedung perkantoran Bupati Karimun di Poros. Pemerintah Kabupaten Karimun kembali melakukan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri Karimun. Kerjasama ini adalah lanjutan dari MOU tahun sebelumnya. Bupati Karimun Ono Rafiq mengatakan, pemerintah sangat membutuhkan pendampingan hukum dari Kejari, terutama dalam hal hukum perdata dan tata usaha negara. Ono Rafiq mengaku pemerintah berhak menerima pendampingan hukum dari kejaksaan karena telah dibiayai oleh negara. Saat itu kasus seperti apa? Tadi sudah dijelaskan, ya umumnya adalah masa-masa kasus perdata dan tata usaha negara. Cuma jenis kegiatan tadi sudah dijelaskan bagian hukum. Ada masalah, ada lima, ada tujuh, limanya terdiri dari empat perdata, tiga datun. Hasilnya ya kita dimenangkan. Usainya sudah inkrah dan dari seluruhnya itu ya berjalan. Jadi makanya kita pendampingan ini sangat perlu, karena makanya kita sudah habis di 2016 kemarin, 2017 sampai 2019, 2 tahun sekali kita lakukan perjanjian namanya kerjasama dalam hal pendampingan masalah perdata dan tata usaha negara bagi pemerintah Kabupaten Karimun. Untuk penandatanganan kerjasama ini akan berlangsung selama 2 tahun dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Aziz Malona, Kilas 7 menginformasikan dari Tanjung Balai, Karimun.